Mama. Mama. Di tahun 2011 November, waktu itu Mama pergi dari rumah hanya dengan meninggalkan SMS dengan bilang Mama mau pergi dari rumah. Dan minta jaga papa sama adik. Waktu itu aku pikir itu bohong gitu, maksudnya it's just a drama, it's just another drama gitu. Keluarga aku yang lain juga sama gitu, kita nangis, kaget, bingung, dan akhirnya marah sih paling kerasa gitu. Maksudnya kenapa? Pertanyaan kenapa dia pergi dari rumah aja belum kejawab, terus sekarang tiba-tiba kayak, hah, untuk pergi buat selamanya gitu. Pelan-pelan aku mulai let go, berdamai dan menerima keadaan bahwa ya orang tersebut udah gak ada